Hai semua, kembali lagi bersama aku Lidra Dona. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara repost story Instagram Android seperti iPhone. Nah biasanya untuk Android itu bakalan runcing atau kotak gitu tepian storynya, tapi kalau untuk iPhone itu bakalan bundar ya teman-teman. Dan untuk caranya di sini teman-teman hanya perlu download sebuah file. Link filenya ada di deskripsi aku ya teman-teman, jangan lupa cek. Oke, ini dia, langsung aja kita download. Namanya itu Edges ya teman-teman. Dan untuk filenya kecil banget ukurannya, jadi nggak akan lama kalian mendownloadnya. Nah ini dia udah selesai dan dia masih berbentuk zip, jadi kita ekstrak terlebih dahulu. Untuk mengekstraknya, teman-teman masuk ke manajer file handphone kalian, lalu kalian cari di file download. Kalau nggak ketemu, kalian cari aja di pencariannya itu, namanya itu Edges. Oke, ini dia Edges by Diman Kamal. Langsung aja kita klik dan kita ekstrak atau buka zip. Nah, kalau udah selesai kita ekstrak, dia akan berubah menjadi file. Ini dia. Jadi teman-teman yang punya handphone Android, kalian wajib banget pakai ini ya teman-teman, agar repository kalian itu bakalan seperti iPhone. Tuh, langsung aja di sini aku udah ada satu orang yang mention aku di Instagram. Langsung aja kita repost. Nah ini masih Android ya teman-teman. Untuk mengubahnya menjadi repost dari iPhone, teman-teman tinggal klik yang aku kasih panah itu, lalu klik yang aku kasih panah yang tambahkan foto ini. Nah ini dia file yang udah kita download tadi. Teman-teman bisa pilih mau yang mana sebagai background. Itu transparan ya teman-teman, yang kotak di dalamnya itu. Oke, aku bakalan pilih yang ini. Nah kalian bisa lihat ya kayak gini, jadi dia tuh tepiannya bakalan bundar gitu. Dan kita tutupi untuk fotonya itu, teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalkan fotonya kurang besar atau terlalu kecil, teman-teman perbesar dulu dan kita tutupi lagi. Pastikan rapi ya teman-teman. Oke udah selesai, ini dia hasilnya. Bagus banget kan, mudah dan simple. Oke guys, sekian dulu, see you in the next video, bye-bye.